Yo, halo guys, balik bareng gua di Filosofik Sial. Oke guys, jadi pada video kali ini gue itu bakal namanya unboxing lagi cuy, oke? Dan gue itu sudah lama gak bikin video unboxing cuy ya. Jadi gue itu bakalan unboxing lagi yang namanya Mos Gaming ini cuy ya. Yang merek Scorpion Mos Gaming, oke? Mantap. Dan ini itu sering digunakan untuk para gamers ya. Dan ini worth it banget. Dan harganya juga ya murah. Dan pokoknya itu dijamin ya awet sih ya. Semoga aja awet kalau penggunanya baik gitu ya bro. Oke ya. Dan ini juga pokoknya mantap banget ya. Ini masih disegel juga tuh. Oke, kita langsung saja ya. Bakalan set up-in yang namanya untuk unboxing ini sih. Mantap. Oke, dan ini worth it banget pokoknya mah ya. Oke guys, sebelum itu marilah jangan lupa kalian subscribe aja dulu di bawah dan follow Instagram gua di @varisaniskorofisial09 guys. Langsung aja di follow guys. Oke, kita langsung saja ke videonya. Let's go. Teman-teman, di sini juga ada yang mereknya itu yang bernama Scorpion Gaming Mouse ya. Oke, jadi ini tuh yang namanya mouse gaming ya. Kalian bisa lihat, oke. Nah, jadi seperti ini mouse-nya. Dan kita dilihat bagian ini itu tentang tulisan ya, pokoknya ini ya. Atau ini apa cuy? Service center. Oh ya, ini untuk service center-nya bisa juga di sini ya. Oke, dan di balik ini ada yang namanya spesifikasi ya. Oke, ya mantap. Pokoknya ini mantap banget ya. Ini itu namanya mereknya Scorpion Gaming Mouse. Ini juga ada logo NIK Gaming Explorer, oke. Ini juga Scorpion. Ini juga NIK lagi, oke. Dan ini juga Scorpion lagi, oke. Dan barang ini bagi saya ini ya lumayan harganya ya, kalian bisa lihat ya tuh, oke ya. Nah, karena apa nggak tahu ini spesifikasinya ya, pokoknya mantap banget ini ya. Ini udah 2400 dpi 7D dan double fire button ya, button ya cuy, oke. Selamat, gue itu baru pertama kali nge-review namanya mouse ini cuy. Jadi ya pokoknya ini pertama kali konten review dan unboxing juga ya, mantap. Oke, kita langsung saja dibuka bagian yang ini cuy. Oke, kita buka dulu. Oke, nah. Oke. Ya, kita ini masih disegel, kalian bisa dilihat ya. Dan ini juga kalian bisa beli juga di toko-toko apa komputer ya. Oke, ini boxnya ya, kita taruh aja di mana nih ya. Oke, taruh aja di sini. Oke, nah jadi ini itu yang namanya mouse-nya, kalian bisa dilihat ya. Ini itu yang namanya NIK. Oke, oke ya, kalian bisa lihat ini itu merek dan ini itu bentuknya seperti Scorpion. Oke ya, ini wadahnya dibuang aja dulu. Oke, nah kalian juga bisa dilihat ini itu sudah ya agak-agak keyboard begini tuh ya, ada suaranya juga dan ada tombol di sini yang namanya back dan forward. Oke, di sini juga ada DPI yang tadi gue jelaskan ya. Ini juga adalah double click. Oke. Dan di sini juga untuk scroll ke bawah, scroll ke atas dan scroll ke bawah juga. Ya, ini tuh langsung ada kabelnya. Dan mouse juga ada yang bluetooth ya cuy. Dan ini itu bukan bluetooth, ini tuh yang ada kabelnya. Oke, dan kita lihat ya. Ini itu bisa dicolokkan ke komputernya sih. Oke ya. Nah. Oke, kita bakalan buka dulu aja. Dan kita bonus ini cuy, oke. Oke, nah. Oke, kita lihat di bagian belakangnya. Oke. Wow, gaming mouse ya, NIK G07. Oke ya, mantap kali. Ini masih disegel juga. Mantap. Bagi gua ini tuh ya worth it banget sih. Bagi kalian nih, ya. Oke, gua juga baru pertama kali megang beginian nih, cuy. Kenapa? Ininya itu ya baru pertama kali ya beli mouse ini nih. Kalau biasanya itu mouse-nya itu yang ya yang normal-normal aja gitu ya. Ini kan yang gaming dan ada ini yang ampulnya juga ya. Ya pokoknya mantap banget lah. Ini juga ada logo ya, mouse gaming NIK juga. Oke. Oke, kita langsung saja ke reviewnya. Oke, mantap. Oke cuy. Nah, sengaja gua matiin ya lampunya.
dan ini tersedia lampu yang RGB nya ya. Oke, lanjut lagi, kita langsung saja review. Kita sudah colokan kabel ininya, USB nya ke komputernya aja. Oke, dan di sini itu berjalan dengan lancar ya. Ini juga ada apa ini, LED juga ya. Kalau kita gesek-gesek ke sini, otomatis ini warnanya ya kita berubah-ubah juga ya. Tuh ada merah ya kan, kuning ya. Oke, pokoknya ini ya mantep banget dan worth it banget ya cuy. Oke, dan di sini juga ya seperti biasa kayak pada umumnya, di sini juga ada yang warna merah-merah gini ya. Oke, ya otomatis nyala semua. Oke, tuh kalian bisa lihat juga, mantap. Oke, jadi ini worth it banget ya. Oke guys, jadi di sini sudah gua review dan unboxing juga ya. Ini tuh worth it banget dan ada suara ini ya, kayak satisfying banget pokoknya, ASMR juga ini. Oke, mantap. Dan di sini juga ini worth it banget, gua sudah coba ya. Dan ya ini itu ya harganya murah banget ya, dan pokoknya yang penting awet cuy ya, mantap. Oke, demikianlah video dari kami. Jangan lupa kalian like, comment, share dan subscribe di bawah ini. Oke, dan jangan lupa follow Instagram gua di @faris_official09 guys. Langsung aja di follow. Mantap. Oke guys, bye bye.